bakar. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Pink bermain dengan teman-temannya hari ini. Aku habiskan jusku. Selesai. Habis. Kalian bertiga membuat suara yang menarik dengan kotak jus kalian. Pijet bisa bersiul tanpa kotak jus. Bagaimana kamu melakukannya, Pijet? Oh, pertama kau arahkan kedua bibirmu seperti ini. Lalu tarik nafas panjang. Lalu kau tiup dengan sangat lembut. Coba lagi. Lancipkan bibirmu, ambil nafas, dan tiup. Ini sulit. Memang sulit. Bersiul membutuhkan banyak latihan. Kok bisa melakukannya, Flap? Oh, aku bisa, Bing. Tapi tidak sebaik Pijet. Dia punya bakat untuk itu. Apa itu bakat? Bakat adalah hal khusus yang bisa kau lakukan. Pijet punya bakat untuk bersiul. Dan Flop punya bakat memainkan sansulannya. Apa aku punya bakat, Flop? Tentu. Semua orang punya bakat, Bing. Kau hanya harus menemukannya. Aku punya satu. Aku punya bakat meniup trompet. Lihat ini. Wow. Akan ku coba. Dan aku. Kurasa kita tidak berbakat, Pandu. Memang sulit bila tidak punya belalai. Aku juga punya bakat. Aku bisa lakukan ini. Lihat. Buju-buju babu-bubu. Buju-buju bubu-bubu. Buju-buju bubu-bubu. Buju-buju babu-bubu. Aku akan mencobanya. Aku juga. Berputar-putar. Bagaimana bisa kau mahir dalam berlari berputar-putar, Pando? Aku punya bakat. Oh, aku ingin bakat. Kau juga punya, Bing. Di mana? Bagaimana aku tahu apa bakatku? Teruslah coba hal yang baru dan kau akan menemukannya. Oh, aku tahu. Bagaimana dengan ini? Ah, kau juga punya bakat untuk berdiri satu kaki. Aku juga punya bakat itu. Dan aku. Baiklah, lihat. Aku juga punya bakat ini. Oh, sangat bagus. Oh, baiklah. Kau punya bakat untuk menabuh kaki. Aku punya bakat itu. Lihat. Dan aku. Uju, kalian semua punya bakat untuk menabuh kaki. Aku ingin bakat spesialku. Ah. Aku tahu. Bagaimana dengan ini? Oh, sepertinya kau punya bakat, Bing, untuk bibir. Halo. Semua orang tampaknya punya bakat menggoyang bibir. Iya. Tapi apa bakatku? Oh, kau akan menemukannya. Cobalah lagi, Bing. Aku bisa melakukan ini. Baiklah. Sekarang kau punya bakat berroli-roli-poli. Berroli-roli-poli. Lihat aku. Aku juga punya bakat itu. Dan aku. Baiklah. Aku punya bakat. Roli-roli-poli. Lihat. Oh, awas, Bing. Hati-hati, Pandu. Oh. Kau tidak apa-apa, Bing? Maaf, Bing. Aku meroli-poli telingamu. Kasihan, Bing. Oh. Astaga. Itu pasti sakit, Bing. Pandu menginjakku. Oh, Pandu tidak sengaja. Aku tidak
tahu telingamu ada di sana. Tidak apa-apa, Pando. Kau tidak bermaksud melukai Bing. Sudah merasa baik kan, Bing? Kita lihat. Suara apa itu? Suara apa? Suara meletus itu. Apa yang ini? Itu dia. Pik. Hop, hop. Aku akan mencobanya. Telingaku tidak bisa. Biar aku coba. Bagaimana kau melakukannya? Seperti ini. Bing, itu menakjubkan. Apa itu bakatku, Flop? Iya, kau telah menemukan bakatmu. Bagus sekali, Bing Bunny. Hai, kami mencari bakat kami. Tapi aku tidak bisa temukan bakatku. Dan ku coba banyak hal. Lalu, Pandu Broly-Poli di atas telingaku. Rasanya sakit. Tapi tidak apa-apa, karena aku menemukan bakatku. Aku punya bakat untuk membunyikan telingaku seperti ini. Semua orang punya hal spesial yang bisa dilakukan. Kau hanya perlu mencari hingga kau menemukannya. Bakat itu dimiliki Bing. Apa bakatmu? Sesuatu untuk Sula. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing membuat sesuatu untuk Sula hari ini. Yang ini untukmu, Bing. Untukku? Apa ini surat dari Sula? Ayo kita buka dan cari tahu. Ini surat dari Sula. Ini dari Sula. Tertulis untuk Bing. Salam Sula. Aku menyukainya. Bisa aku buat surat untuknya? Tentu. Dan kau bisa berikan padanya saat bermain nanti. Baiklah. Jadi, apa yang kita perlukan? Beberapa kartu. Merah muda. Sula suka merah muda. Beberapa krayon. Oh, juga beberapa hiasan. Oh, dan jangan lupa lem untuk menempel semuanya. Krayon. Kau akan gambar apa, Bing? Dan Sula. Dan tongkat peri ajaib untuk Sula. Sula suka peri. Nah, ini. Tongkat peri ajaib. Sula akan suka. Apa selanjutnya? Kilauan. Sula suka benda berkilau. Dan dia selalu menaruh di gambar. Ide bagus. Ini lemnya. Sekarang kertas berkilau. Tap, 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 tap. Tap, tap. Tap. Nah, Sula akan menyukainya. Benar. Nah, kita punya gambar dan kertas kilau. Apa selanjutnya? Oh, pasta. Sula suka pasta. Tentu. Apa Sula lebih suka pasta kupu-kupu atau pasta spiral? Kupu-kupu. Sula suka kupu-kupu. Terima kasih, Flop. Tambah lemnya. Perlahan, Bing. Kau tidak butuh lem banyak untuk menempelnya. Bip, bop, bop, bop. Bip, bop, bip. Di sini. Oh, lemnya masih basah, Bing. Semuanya meluncur, Flop. Ya, ayo letakkan mendatar hingga sedikit kering. Ini, coba lagi. Apakah pastanya akan diam? Yap, tentu. Tap, tap. Tetap di sana, pasta. Sula akan menyukainya. Jadi, apa berikutnya? Oh, apa Sula suka bulu? Ya, bulu. Apa ada yang warna kuning seperti bebek? Yap, ini yang kuning. Tambah lemnya. Fam, 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 fam. Fam, 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 fam.
Bulu untukku, bulu untuk Sula, bulu, bulu, bulu. Pam, selesai. Ah, itu gambar yang indah, Bing. Apa sudah selesai? Iya, bisa berikan pada Sula sekarang? Ya, apa sudah kering sekarang? Yap, sudah cukup kering. Ayo. Tunggu dulu, Flop. Kita lupa menempelkan permata pada tongkat Sula. Benar. Tongkat Sula memerlukan permata. Ayo kita cari. Yang ini. Sula pasti akan suka yang ini. Lemnya tidak bekerja, Flop. Oh, kita perlu lem lagi. Ini dia. Tambah lemnya. Terima kasih, Flop. Lemnya tidak keluar, Flop. Apa kau ingin aku mencobanya? Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Tidak. Lemnya tumpah kemana-mana. Oh, astaga. Lemnya tumpah kemana-mana. Oh, Flop. Semua jadi menjijikan sekarang. Oh, tidak terlalu menjijikan, Bing. Itu hanya penuh lem. Ya, jika kau menekan lemnya dengan keras, terkadang itu terjadi. Bukan hal besar. Sekarang Sula tidak akan menyukainya. Mungkin ini hanya belum selesai, Bing. Apa ada hal lain yang Sula suka? Kita bisa menaruhnya di semua lem ini. Dia memang suka kelap-kelip. Ya, ayo taruh kelap-kelip di atasnya. Baiklah. Ini kelap-kelipnya. Oh, hati-hati, Bing. Kelap-kelip. Sudah selesai? Selesai. Oh. Lihat, Flop. Oh, ini indah sekali. Sula akan menyukainya. Bagus untukmu, Bing Bunny. Ayo berikan ini kepada Sula sekarang. Benar. Hai, Sula membuatkanku kartu. Jadi aku membuatkannya juga. Lalu aku menaruh pasta dan kertas kilau. Permata juga bulu. Sula suka semua itu. Tapi lemnya... Semua menjijikan dan aku sedih. Jadi, aku menutupi lemnya dengan kelap-kelip. Dan itu terlihat lebih baik. Jika kau pikir gambarmu jelek, mungkin karena itu belum selesai. Membuat kartu itu kesukaan Bing. Dan aku menyukainya. Bermain kostum. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing jadi raja hari ini. Lebih tinggi, Bing, seperti ini. Daka daka do do, daka daka do do, da da da, do 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 do. Oh, apa isinya? Permainan kostum kita. Aku suka bermain kostum. Aku juga. Oh, Bing. Kau baik-baik saja? Yap. Ya, kalian ada dua dan kotaknya hanya satu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo bergiliran. Aku yang pertama. Baiklah, aku setelah kau ya. Aku seorang putri, Putri Koko Kapono. Dan kau bisa jadi seorang raja, Bing. Baiklah, giliranku. Baju Zira. Aku akan jadi ahli kostum kerajaan. Giliranku. Lihat, perhiasan Putri Koko Kapono. Wow, sangat berkilau. Wow. Perhiasan berkilau. Ya. Sempurna untuk seorang putri. Teruskan, Raja Bing. Itu dia. Sabuk pahlawan super. Yap. Bing, itu tidak seperti raja. Miau.
Tikus peri pelangi di dalamnya. Raja super duper Bing. Raja Bing, super duper Bing. Bisa kau pasangkan, Flop? Sebuah ekor tak sedikit pun mirip raja. Raja singa super Bing. Raja segala hewan. Tidak. Wus. Tongkat ajaib itu tidak seperti raja. Raja singa super Bing punya sihir. Kau tidak bisa jadi ajaib dan raja singa super sekaligus. Sebenarnya kau bahkan bukan seorang raja yang layak. Lihatlah, bagaimana kau bisa jadi seorang raja tanpa mahkota? Aku punya mahkota. Di mana ya? Lihat. Raja singa ajaib Super Bing. Hah? Tidak. Akulah putrinya. Aku membutuhkan ini. Koko, itu bukan mahkotamu. Aku putri Koko Kapono. Seorang putri tidak akan mengambil mahkota raja, Koko. Aku yang pertama punya mahkota ini. Merebut kembali mahkota itu bukan hal yang dilakukan raja, Bing. Kalian berdua dan hanya ada satu mahkota. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Koko! Ayolah, Koko! Hentikan, Koko! Ini tidak adil! Hati-hati! Hei, kembalikan! Hey. Oh, tidak! Astaga! Mahkotaku! Kau merusaknya! Oh, sayang sekali. Mahkotanya memiliki permata yang sangat indah. Aku tidak tahu, mahkota bisa rusak. Bahkan mahkota bisa rusak jika kau memperebutkannya. Kau bisa perbaiki, Flop? Kurasa aku tidak bisa memperbaikinya. Sekarang sama sekali tidak ada mahkota. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ada kalian berdua dan banyak permata. Lihat apa yang bisa kita lakukan. Boleh ku pinjam tongkat ajaibmu, Raja Bing? Yap. Tolong lem di sini, Raja Bing. Bagus. Apa ini, Flop? Perhiasan di sini, dan di sini, Putri Koko Kepono. Dan kau, Raja Bing? Benar, masih belum. Tolong pegang ini. Oh, baiklah. Za, za, za. Za, za, za. Bolehkah aku? Ini. Aku punya mahkota. Dan aku. Aku kembali menjadi Putri Koko Kapono. Ahli kostum kerajaan memanggil Tuan Putri. Silakan berlutut di sini. Sekarang aku umumkan Putri Koko Kepono. Terima kasih ahli kostum kerajaan. Terima kasih. Baik, baik. Berlutut di sini. Dan sekarang aku umumkan Raja Singa Ajaib Super Bing. Terima kasih ahli kostum kerajaan Flop. Aku Bing, Raja Singa Ajaib Super dari segalanya. Dan Flop main kostum. Dan aku jadi Raja Bing. Jadi aku butuh mahkota. Tapi mahkota hanya satu. Dan Putri Koko Kapono juga menginginkannya. Jadi kami merusak mahkotanya. Dan permatanya berantakan kemana-mana. Itu buruk sekali. Dan kami berdua menyesal. Tapi kami membagi permatanya. Dan Flop membuatkan dua mahkota agar kami dapat satu-satu. Bermain kostum itu kesukaan Bing. Dan aku, Raja Singa Ajaib, Super Bing.